Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada Selasa, 25 Oktober 2022, sekitar pukul 16 waktu setempat, membuat beberapa desa kebanjiran. Sejumlah desa yang berada di Kecamatan Malo, mengalami kebanjiran akibat derasnya air hujan kiriman. Air kiriman dari hutan Malo menerjang pemukiman rumah di Desa Semelaran, Sumberejo Kedungrejo, serta merendam ruas jalan kecamatan antara Malo Tambakromo. Menurut warga Malo bernama Ambon, banjir di beberapa desa ini memang sering terjadi saat hujan deras, belum lagi ditambah kiriman air dari hutan. Sementara itu, pengguna jalan yang kebetulan melintas di jalan poros kecamatan juga terpaksa berhenti, karena derasnya luapan air banjir di jalan raya. Banjir yang menggenangi jalan, rata-rata setinggi lutut orang dewasa. Ia tidak mengetahui berapa rumah warga yang terdampak atas banjir tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!